Hari ini saya memberikan kesempatan buat anak rohani saya untuk menceritakan, untuk sharing tentang the lost Christianity. Sekali lagi, the lost Christianity dari sudut pandang yang berbeda. Jangan-jangan di antara kita ada yang merasa bahwa, gua udah kenal Tuhan lama, gua udah kenal Tuhan puluhan tahun, tapi sebenarnya kita ada di posisi di mana kekristenan kita yang kita hidupi ternyata lost. Nah, mari kita berubah, mari kita cermati the lost Christianity seperti apa. Ika ini punya pasukan youth ya, jadi dia akan menyampaikan buat kita. Oke, silakan Ika. Oke, shalom United Family. By the way, ini suara saya apa terdengar dengan jelas? Kalau terdengar, saya minta digital reaction. Oke. Okay. Apakah ada? Ini nggak kelihatan di sini. Oke, okay, jelas ya? Oke. Okay. Terima kasih sebelumnya buat Ko Oci sebagai ayah rohani saya yang memberikan saya space untuk berbicara di ruang meeting ini. Di Zoom meeting ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur dikasih kesempatan ya. Saya tadi lihat Ci Yuyun, 7 Minutes, saya juga dulu dilatih sama Ko Oci itu dari 7 Minutes gitu, sampai akhirnya dikasih kesempatan untuk bisa berbicara. Dan tadi ngobrol-ngobrol sama Ko Oci, 7 Minutes itu ternyata melatih orang, dan kita bisa lihat begitu banyak talenta dan karunia dari semua jawatan ya, ada yang penginjil, ada yang pengajar, dan itu keren-keren semua. Dan saya percaya suatu saat Bapak Ibu Saudara yang sudah 7 Minutes, one day apa yang Ko Oci tabur ya, apa yang Ko Oci ajarkan buat kita semua, suatu saat tempat ini akan diisi oleh Bapak Ibu Saudara. Dan saya dapat peneguhan dari apa yang Ko Oci sampaikan, bahwa ternyata kebahagiaan Ko Oci justru ketika dia melihat, bukan ketika dia berbicara. Dan itu sangat luar biasa, tidak banyak pemimpin yang seperti itu. Oke, pagi siang hari ini saya akan langsung sharing. Seperti tadi Ko Oci udah kasih pendahuluan ya, kita masing-masing seperti sedang evaluasi hidup hari ini. Apakah benar kita ini orang Kristen yang hilang, atau kita sebenarnya nggak hilang gitu ya. Kita akan belajar dari sudut pandang di Lukas pasal yang ke-15. Ini ayat yang pertama sampai ayat yang ke-32 sebenarnya. Cukup panjang karena isinya dari ayat ini, dari perikop ini itu, dari satu pasal ini, itu berisi tentang tiga cerita. Saya minta next slide. Oke, di Lukas 15 ayat 1 sampai 32 ini, itu menceritakan tentang banyak hal yang hilang ya. Jadi di pasal yang pertama itu cerita tentang domba yang hilang ya. Bagaimana gembala itu meninggalkan yang 99 dan mencari satu orang. Ini ayat favorit Bapak Rohani saya ya. Bagaimana penginjil itu lebih senang ketemu satu orang ya. Kemarin kita belajar di kelas konseling bahwa satu orang itu berharga. Ya, bahwa ternyata satu orang itu bisa mempengaruhi satu keluarga, dan satu keluarga itu bisa mempengaruhi satu bangsa. Bayangkan betapa berharganya satu orang itu. Makanya dalam cerita ini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa berharga banget satu domba itu ya. Kemudian di cerita selanjutnya ada yang namanya dirham yang hilang ya, di mana ada tuan yang seorang wanita, dia punya 10 dirham. Satu hilang, dia bongkar satu rumah buat cari satu doang ya. Again dikatakan bahwa satu itu berharga ya. Tapi cerita yang ketiga ini cerita yang paling populer dan semua orang suka cerita ini ya. Itu cerita tentang anak yang hilang, anak bungsu yang hilang ya. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara United Family, My Family di tempat ini yang sudah pernah mengikuti kelas TFT, itu kelas pemuritan, kelas Bible study-nya kita ya Ko Oci ya. Itu diajarkan tentang pertobatan itu dari Lukas 15 ini ya, dari si prodigal son ini ya, bagaimana dia hilang dan dia kembali, itu cerita pertobatan dari situ. Kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu ceritanya ya, boleh cari club leader-nya ya, minta diajarin tentang kelas itu ya. Nah, pagi hari ini, siang hari ini saya akan dari cerita populer, kita akan belajar the lost Christian itu dari cerita yang paling populer, yaitu the prodigal son. Next slide. Oke, kita buka di Lukas 15 ayat 11-32. Jadi ayat ini itu tentang prodigal son ini 11-32, tapi karena panjang, jadi saya hanya akan baca beberapa ayat saja ya. Kita akan baca di ayat yang ke-11. Ko Oci boleh tolong bacain. Yesus berkata lagi,
ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ya, cerita ini dimulai dengan gini, ada seorang, ya, jadi anaknya tuh bukan cuma satu, tapi dua. Ya, kalau sebelumnya itu satu domba yang hilang, ya kan? Sebelumnya itu satu dirham yang hilang. Tapi cerita ini menceritakan gini, nggak ada satu, tapi ada dua. Lanjut, okay. Ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Papa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Oke, stop dulu sampai di situ. Ya, dibilang di sini bahwa anak yang bungsu itu datang sama bapaknya. Ya, bapaknya belum mati berarti ya. Kalau datang itu berarti bapaknya belum mati ya. Dikatakan di sini bahwa dia minta bagiannya dia. Ya kan? Kemudian ayat selanjutnya bilang bahwa bapak itu bagi di antara mereka. Berarti bukan cuma satu yang dapat ya, dua-duanya. Nah, ini menarik. Saya buka versi bahasa Ibrani-nya itu harta kekayaan itu properti, tapi bahasa aslinya itu bios, artinya life. Jadi bios. Bapaknya itu betul, bapaknya itu bukan bagi harta, bapaknya itu bagi hidup. Ya, dua-duanya dia kasih. Next, ayat yang ke-25, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ya. Jadi di ayat 11 itu dimulai dengan kata bahwa ada dua anak laki-laki, ya, kemudian diceritakanlah kisah anak yang pertama itu, tapi bukan yang sulung. Biasanya kan kita koci ini misalnya orang tua ya, kalau kenalan itu ini anak lo, Brian dulu yang munculkan, ini yang paling tua, nah ini yang paling muda, ini yang dikenalin duluan itu justru yang sulung, ya, yang bungsu, maaf, yang bungsu itu justru yang dikenali duluan di dalam cerita ini. Makanya kebanyakan kita itu sangat fokus sama cerita anak bungsu, ya kan? Nah, di ayat 12 sampai ayat yang ke-25 itu perjalanan anak bungsu itu sangat panjang, ya, sangat panjang karena diceritain sampai beres. Sampai dia sampai happy ending. Kalau nonton-nonton drama ya, drama-drama Korea itu sampai ending banget. Sampai dia kembali, sampai ada rekonsiliasi, sampai ada saling memaafkan, sampai dibikinin pesta. Nah, kemudian barulah dimulai cerita si anaknya yang kedua ini. Tapi ini sebenarnya anak yang diceritakan kedua, tapi sebenarnya anak pertama ya. Dimulai dengan dia ada di ladang. Jadi dia tuh gak tahu apa-apa. Ya. Dia dapat bagian, tapi dia tetap bekerja seperti biasa. Ya, next. Boleh next slide. Ayat 28 sampai 29. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku, belum pernah Bapa tuh memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ya. Nah, di ayat ini tuh cuman singkat banget. Ya, singkat banget cerita tentang anak yang sulung ini. Ya, singkat cerita dia kaget kok kenapa ada yang bikin pesta. Ya, akhirnya dia marah, dia gak mau masuk. Ini drama banget ya, sampai ayahnya yang harus keluar buat bujukin dia masuk. Oke, di dalam cerita ini kita lihat bahwa sebenarnya yang hilang itu gak cuma satu. Ya, tapi dua-duanya tuh hilang. Ya, jadi karena dimulai dengan cerita begini, bapak ini punya dua anak. Jadi yang diceritakan itu bukan satu. Kalau yang pertama kan tentang domba, oh satu doang. Dirham, oh satu doang. Jadi kalau dia dapat dia bersuka cita, satu doang. Tapi kalau di dalam cerita ini itu ada dua. Ya, dua-duanya anak, dua-duanya hilang. Nah, next slide. Oke, terima kasih Nael ya. Ini Nael membantu saya untuk menampilkan share screen ya. Jadi di dalam cerita ini ada dua yang hilang. Ya, anaknya yang paling tua, anak yang sulung, dan anaknya yang bungsu. Nah, kita akan belajar pada pagi siang hari ini dari anak yang sulung. Ya, dari cerita anak yang sulung. Apa sih sebenarnya yang hilang? Mungkin ini sangat populer, mungkin kita juga udah pernah dengar, tapi saya belajar ada sesuatu yang saya dapatkan dan saya mau sharing buat Bapak Ibu Saudara. Wow, next. Wow. Apakah yang hilang dari anak yang sulung? Yang hilang ya. Dia ini anak yang taat banget sama orang tuanya. Enggak pergi keluar dari rumah tuh enggak ya.
dia dibagi harta, kalau aku posisinya dibagi harta, udah dikemanain uangnya kan, ngapain capek-capek kerja di ladang gitu. Tapi dia tetap bekerja seperti biasa loh, anaknya baik banget ya, obey banget ya. Bahkan di ayat yang ke-29 gitu dibilang bahwa I never disobey gitu. Dia bilang sampai saya gak pernah gak obey loh gitu, saya gak pernah gak taat loh gitu ya. Kalau Koci punya anak kayak gini disayang apa enggak? Sayang banget, karena nurut. Nurut ya. Kalau tadi kata Ci Yuyun gitu ya, susah ngelatih anak itu. Anak itu udah tahu tapi melakukan enggak. Ini anak tahu dan melakukan loh. Dia hebat banget gitu ya. Dia sangat disayang. Tapi kenapa sih kita lihat bahwa dia terhilang? Apa sih yang hilang? Yang pertama, yang hilang itu adalah kasih bapaknya. Ya, saya tulis di sini selalu bersama tapi tidak memahami. Ya, selalu berada di dalam tapi tidak mendekat. Ya, ternyata selama ini ketika saudaranya pergi gitu ya, dia selalu ada di lingkaran bapaknya. Ya, tapi yang unik saya temukan seperti ini. Jadi dia itu ada di ladang kan ceritanya. Jadi dia baru pulang, baru dia kok ada pesta gitu. Nah, sedangkan bapaknya lakukan apa coba? Bapaknya tuh nunggu setiap hari di depan rumah sampai dari kejauhan dia lihat. Berarti dia nggak sama-sama bapaknya dong. Dia kerja, bapaknya tuh menunggu. Ya kan? Dia pergi bekerja di ladang, tapi bapaknya tuh di rumah menunggu gitu. Dia ternyata ada di dalam lingkaran bapaknya, dia ada bersama-sama bapaknya, tapi dia tidak mengerti. Dia tidak tahu hati bapak itu apa. Berapa banyak dari kita ya sudah sangat aktif di komunitas pelayanan. Mungkin kalau ditanya udah berapa lama jadi Kristen? Wah, dari lahir kayak saya. Dari lahir banget jadi Kristen gitu. Ya, udah karatan di gereja juga ya. Udah kayak waduh, segala pelayanan semua sudah dicoba ya. Semua melayani dengan wah, ini orang nih omnipresent gitu, dimanapun ada gitu ya, sibuk banget ya gitu. Bahkan tapi mungkin kita bersyukur juga ya, ada orang-orang sibuk itu ya, semua terhandle dengan baik gitu ya. Bahkan ya di ayat ini bilang gini, dia itu marah ya, waktu saudaranya kembali itu dia marah, saking marahnya nggak mau masuk. Kenapa? Dia tidak terima saudaranya itu kembali, sedangkan bapaknya itu excited banget. Ya, ini membuktikan bahwa dia nggak get it, dia nggak dapet apa sebenarnya hati bapaknya. Ya, kenapa hal itu terjadi? Next slide. Karena tidak ada hubungan. Ya, dia hanya sebatas mengerjakan tugas, tapi dia nggak punya hubungan yang dekat sama bapak. Ini tadi konfirmasi banget karena Koci di awal itu bilang bahwa ternyata kerinduannya bapak itu adalah mendengar anaknya ngomong. Ya, kadang-kadang saya juga Koci ya, ini Koci tadi ngomong ya, papi saya tuh suka banget telpon. Sampai aduh, kenapa harus ditelepon lagi, udah kayak pacar ya, ditelepon terus kenapa? Tapi pembicaraannya tuh receh-receh banget. Kamu ngapain? Udah makan belum? Lagi di mana? Pembicaraannya seperti itu. Kadang-kadang kan kita kalau lagi sibuk tuh lagi malas ngejawab kan? Kayak aduh, nanti papi ya telepon lagi gitu. Tapi sebenarnya itu kerinduan hati bapak ya, Koji ya. Itu tadi Koji cerita gitu. Bahwa sebenarnya bapak itu sangat merindukan komunikasi antara anak sama dia. Ya kadang-kadang bapak itu gak perlu, tahu gak? Papi itu begini loh, ya kan Koci? Kadang-kadang Koci tidak akan selalu ngomong, tapi lebih senang dengar mereka cerita tentang, papi tahu nggak teman aku tuh di sekolah, ya kan? Papi tahu nggak tadi itu ada yang begini-begini, tapi tahu nggak ada yang suka sama aku, ya kan? That's the moment that I'm waiting for. Ya, pasti senang banget ini ya. Katanya itu sangat diinginkan oleh orang tua ya. Coba Brian dan Keke ya, ingat ya. Cerita semua hal sama papinya ya. Jadi hubungan dan tanpa komunikasi itu salah banget ya. Hubungan itu dibangun dengan komunikasi. Apa sih sebenarnya hati Tuhan? Hati Tuhan di Yohanes 3 ayat 16, ayat populer semua orang Kristen tahu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Wow, ini ayat yang mengubahkan banget ya, bahwa gini, inti kekristenan kita itu kasih sebenarnya. Karena alasan kenapa Tuhan mau datang di bumi ini kasih. Ya enggak ada alasan lain, ya. Mau apa? Oh, saya mau datang untuk melakukan mujizat. Kalau gitu ngapain dia mati? Dia lakukan terus aja mujizat sampai hari ini. Tapi enggak.
jalan satu-satunya untuk menyelamatkan adalah dengan dia berkorban. Ya, kalau Bapak, Ibu, Saudara, my family di tempat ini pernah nonton cerita sebuah film The Passion of the Christ, ya. Saya kalau nonton itu selalu kayak, aduh, karena itu diperlihatkan secara nyata bagaimana, kan kita banyak ya nonton kisah-kisah penyaliban Tuhan Yesus gitu ya. Tapi di Passion of the Christ ini diceritakan sangat mendetail gitu. Sampai penyiksaannya itu mendetail. Tapi sebetulnya itu pun tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami gitu. Ya, bahkan dibilang waktu dicambuk itu kan cambukannya itu ada kayak kail gitu kan. Jadi waktu dicambuk, ditarik itu dagingnya keluar semua. Bayangkan. Ya, makanya kenapa dibilang ada bilur-bilurnya ya kan. Bilur-bilurnya itu terlihat. Makanya kenapa waktu kita perjamuan kita bilang inilah tubuhku itu kan cambukan yang keluar dari iya, kail itu gitu loh. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Kata passion di situ dibilang gini, gairah, bahwa gairah Tuhan tuh jiwa-jiwa. Gairah Tuhan itu orang pertobatan. Fokus kita tuh harusnya sama dengan apa yang Tuhan lakukan. Fokus kita itu harusnya jiwa-jiwa. Harusnya kita bahagia ketika melihat ada orang yang bertobat. Harusnya kita senang kalau ada satu orang join sama kita di komunitas. Harusnya kita happy kalau kita lihat, ih kok saudara seiman kita bisa berubah. Bukannya kita jadi marah. Kenapa sih dia harus gabung ke sini? Kenapa sih dia harus join sama kita? Harusnya kita nggak punya itu, berarti kita nggak punya hati Bapa, ya. Saya tahu saya tidak punya karunia penginjil sebetulnya ya, tapi Ko Oci ini karunia itu penginjil gembala betul ya, penginjil yang pertama. Jadi setiap kali misalnya ada yang baru di komunitas, Ko Oci itu selalu cerewet banget. Itu ini udah belum, itu yang ini yang baru kemarin join, itu udah diajak belum ke komunitas yang kecil-kecil. Yang ini tuh kemarin baru, itu jangan sampai, pokoknya paling cerewet gitu ya. Pertama saya, aduh kenapa sih harus gitu, tapi ternyata benar loh. Ya kan, bahwa hati Tuhan pun jiwa-jiwa ya. Di dalam cerita ini, anak yang sulung itu, yang ada di dalam rumah, yang aktif melayani Tuhan ya. Aktif, yang obey, kata Ko Oci, wah seneng banget punya anak kayak gini, tapi sayang banget dia kehilangan hati bapaknya. Dia mulai nggak tahu, dia kenapa ya bapak kok bisa happy, saya kok marah, ya. Tapi justru dia marah banget ketika saudaranya kembali. Hal yang kedua, apa yang hilang dari anak yang sulung ini, ya, brotherhood's love, kasih persaudaraan. Ya, saya tulis di sini kasih itu berubah menjadi penghakiman ya. Di ayat yang ke-29 saya tidak cantumkan di dalam slide, tapi di dalam ayat yang ke-29 itu kan dikatakan bahwa dia marah. Ya kan? Waktu pelayan dia bingung gitu. Kok ada pesta gitu ya. Terus kemudian si pelayannya bilang, "Your brother has come." Saudara, dia gak bilang gini, anaknya bapak datang, yang hilang kembali dia gak bilang. Dia bilang your brother. Ya. Tapi waktu dia dengar kata brother, dia marah. Ya. Kok dia gak suka ternyata saudaranya kembali. Artinya dia membenci saudaranya. Ya. Kalau dibandingkan, yang harusnya sakit hati itu bapaknya loh. Kenapa? Bapaknya itu kan belum meninggal, udah diminta bagian. Terus akhirnya dibagi, akhirnya keluar dari rumah. Harusnya yang marah banget itu bapaknya. Harusnya bapaknya gak usah nunggu. Dari depan dia muncul, udah kamu jadi pelayan aja. Gitu. Tapi bapaknya bisa se-excited itu dan terima dia. Tapi dia ini ya, ini brothernya loh. Ya, ini brothernya. Ini saudaranya sendiri, satu darah. Ya kan? Pasti melewati masa kecil bersama. Ya kan? Waktu kecil dia main sama brothernya, sampai besar mungkin sering cerita-cerita gitu sama brothernya gitu. Tapi akhirnya apa? Dia benci banget. Nah akhirnya dia bilang gini, kenapa sih Bapak harus terima dia? Saya aja yang tiap hari bekerja, saya selalu gak pernah gak obey, tapi Bapak gak pernah bikin sesuatu buat saya. Kenapa dia kembali, Bapak bikin sesuatu buat dia? Ya, akhirnya dia mulai mengambil posisi untuk menghakimi saudaranya. Ya, saya tulis bahwa kasih itu berubah menjadi penghakiman. Ya, saya lupa quotes ini dari siapa. Kalau nggak salah tuh Ko Jeff, tapi saya lupa banget. Ya, quotes-nya bilang gini, jangan pernah membandingkan dosa orang lain dengan dosa kita hanya karena dosa dia berbeda sama kita.
dia tuh salah loh. Dia tuh curang loh. Dia itu berdosa ini loh. Ya, sadar enggak bahwa sebenarnya kita juga punya dosa. Tapi karena dosanya beda, jadi kita bandingin, oh dia lebih berdosa nih dari saya. Dia lebih salah nih dari saya. Ya, akhirnya kasih itu hilang. Kita mulai tidak mengasihi saudara-saudara seiman kita. Kita mulai tidak mengasihi orang lain, ya. Di mana ya, kembali lagi ya, bahwa di mana sih kita dapat kasih itu? Sebenarnya di rumah Bapa tuh penuh kasih. Di rumah Bapa itu kasihnya tuh melimpah. Ya, tapi apakah kita mengakses kasih itu? Apakah kita mau minta kasih itu buat bisa mengasihi orang lain? Next slide. Nah, inti dari kekristenan itu adalah kasih. Ya, Matius 22 ini ayat 37 sampai 39 sebenarnya, ya. Dibilang gini, bahwa hukum yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Yang menarik dibilang, hukum yang kedua yang sama. Bayangkan Tuhan menyamakan itu, kita mengasihi Tuhan sama mengasihi orang lain itu value-nya sama. Ya, hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti ya dirimu manusia. Sendiri. Bagaimana kita treat ourselves, harusnya seperti itu juga kita men-treat orang lain. Ya, dan itu kata Tuhan tuh equal, itu sebanding, itu sama seperti kamu mengasihi Tuhan. Ya, ada sebuah survei waktu itu saya mengikuti kelas salah satu lembaga survei. Sebenarnya lembaga survei itu ceritanya tentang anak muda, jadi generation Z. Bilangan research. Ya, ya betul banget ya, jadi dari Bilangan Research Center waktu itu saya ikuti, jadi ada 5 kriteria anak muda itu based on book. Saya nggak cantumin di sini, tapi salah satunya itu ada 5, yang terakhir itu tulisannya post Christian. Jadi ternyata banyak anak muda itu survei, ya banyak anak muda di dunia, ya kita nggak tahu itu berapa anak muda yang mereka tes ya tapi itu survei mengatakan bahwa mereka tuh udah jadi post Christian. Ya, post Christian itu apa? Mereka tuh tidak meninggalkan Kristus sebetulnya. Tapi yang mereka tinggalkan tuh gereja. Mereka tinggalkan tuh orang percaya. Kenapa? Karena buat mereka gereja itu judgmental. Ketika mereka datang dengan kekurangan mereka, ketika mereka datang dengan kelemahan mereka, gereja mulai tidak terima. Ya. Ketika masuk dalam satu komunitas, dia bongkar masalah dia, gereja mulai tidak terima. Oh, menghakimi. Menghakimi, ya. Oh, jadi kayak gitu. Jadi jangan bergaul sama dia. Dia dulu tuh begitu loh. Hati-hati. Nah, akhirnya kita mulai making assumption sama orang tersebut. Akhirnya dia mulai meninggalkan gereja. Ada satu buku judulnya The Prodigal God. Boleh di-share? The Prodigal God. Ya, The Prodigal God. Nah, ini bahas banyak hal. Beberapa juga tentang yang hilang-hilang ya, anak yang hilang. Tapi di sini Prodigal God. Judulnya itu penulisnya Timothy Keller ya. Dikatakan di sini bahwa dosa itu bukan cuman breaking the rules. Ya, kadang-kadang kita pikir jangan membunuh, ya begitu membunuh itu dosa. Ya, jangan mengucapkan saksi dusta, ya begitu tidak begitu berdusta itu dosa. Ya, jadi sebenarnya dosa itu bukan cuman sekedar kita itu breaking the rules sebenarnya. Tapi ditulis di sini bahwa gini, ketika kita mengambil bagian Tuhan. Ya, kita tempatkan diri kita di tempatnya Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai hakim. Ya. Sama seperti gini, anak-anak yang mengambil otoritas bapaknya. Ya, apa yang dilakukan oleh anak sulung ini, dia ambil otoritas bapaknya. Kenapa? Dia mulai membenci, ya. Dalam kata-katanya dia seolah-olah ngomong gini, "Kenapa bapak enggak hukum? Kenapa bapak enggak hukum? Dia jahat loh. Kenapa dia nggak dihukum? Kenapa dia harus dipestain, bukan dihukum?" Ya, kita mengambil otoritas Tuhan, kita mengambil otoritas Bapa, kita tempatkan diri kita sebagai hakim buat orang lain. Kenapa sih dia harus begitu? Kenapa sih dia masih pelayanan? Dia kan begini. Kenapa dia harus jadi leader? Dia kan begini. Kita mulai ambil sebuah otoritas dan merasa bahwa kita tuh bisa jadi seperti hakim. Kita bisa menjadi savior, kita bisa jadi judge, kita bisa jadi lord. Padahal sebenarnya Tuhan itu, kita kalau baca cerita ini, Tuhan tuh mengasihi banget. Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Ya. Even kita yang mungkin, even anak sulung ini yang mungkin terhilang, bapaknya sayang. Ya. Jadi jangan sampai kita membandingkan
dosa kita dengan dosa orang lain hanya gara-gara berbeda. Ya. Dosa tetap dosa. Itu bukan cuma breaking the rule saja. Next. Apakah yang hilang? Yang terakhir dari anak-anak yang sulung ini, saya mencatat kehilangan identitas dan kehilangan tujuan. Ya, orang yang tidak tahu siapa dirinya di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah tahu apa tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Contoh, ya, kalau kita punya pulpen, ya, punya pulpen itu pulpen buat nulis kan. Tapi suatu ketika, mejanya kok bengkok, jadi kita sumpelin lah si pulpen itu di bawah meja. Kira-kira bisa atau enggak? Bisa. Bisa. Ya. Terus kita mau ada misalnya mau buat buka sesuatu gitu. Oh, kayaknya nih pulpen bagus buat ngebuka itu. Ini buka-buka pakai pulpen bisa? Bisa. Ya kan? Tapi tidak maksimal. Dia tidak mengerjakan apa yang menjadi tujuan sebenarnya dia diciptakan. Mm-hmm. Ya. Apa identitas dari anak sulung ini? Next. Ya. Identitas anak sulung ini dia nih anak sulung loh. Ya, kalau zaman-zaman dulu di Israel itu makanya Tuhan sangat di perjanjian lama, apalagi kita tahu ceritanya ya. Semua anak sulung itu pasti dapat berkat dua kali lipat. Ya, makanya Tuhan marah banget sama Esau karena dia jual hak kesulungan yang berharga itu hanya dengan semangkok kacang merah. Kacang merah. Ya, kacang merahnya dijadiin apa kita nggak tahu ya, mungkin dijadiin es kacang merah mungkin atau apa gitu, atau sup atau apa gitu kan. Dia jual itu berkat dua kali lipat loh. Sampai akhirnya waktu Yakub datang dia nipu kan. Nipu bapaknya, terus bapaknya udah kasih berkat dan lain sebagainya. Esau kembali, Esau kaget, "Oh, udah diambil nih berkatnya." Dia datang, dia sampai menangis loh. Kita baca cerita itu, "Kasih saya berkat." Bapaknya tuh sampai ngomong, "Udah enggak punya berkat lagi." Bayangkan, karena semua itu harusnya punya dia. Ya. Jadi bayangkan anak-anak sulung itu sebenarnya warisan itu turunnya ke anak sulung. Ya, saya nggak tahu, saya belum punya anak. Mungkin bapak ibu saudara di tempat ini yang punya anak tuh pasti bangga banget ya, anak kebanggaan banget lah anak pertama tuh. Ya sampai kadang-kadang suka ngomong ke dedenya, makanya kamu kayak Cici tuh, makanya kamu kayak Koko tuh. Ya kan selalu jadi anak yang baik gitu kalau anak sulung ini, karena dia akan menerima berkat, mungkin warisan, mungkin kalau kita punya toko kita mau kasih ke anak yang sulung gitu, kecuali dia menolak ya. Dia yang menolak ya udah kasih ke dedenya gitu kan. Tapi pasti berkat itu akan turun sebagai waris kepada anak yang sulung. Saya punya teman tiga bersaudara gitu ya, waktu papanya meninggal papanya cuma titip ke anak pertama. Anak pertama anak sulung, papanya titip lihat adik-adik. Ya kan berarti tanggung jawabnya itu besar karena diwariskan sesuatu ya. Tapi kita buka di Lukas 15 ayat 29, ini versi Alkitab mudah dibaca. Koci bisa kelihatan? Bisa kelihatan. Oke. Boleh tolong bacain? Oke. Tetapi ia berkata kepada bapaknya, "Lihat, telah bertahun-tahun aku bekerja seperti pembantu melayani engkau. Aku selalu melakukan apa yang engkau perintahkan." Wow. Ya, kalau di seperti pembantu. Yes, exactly. Wow. Di Alkitab bahasa Indonesia itu cuma ditulis melayani engkau. Bertahun-tahun aku melayani engkau. Tapi di sini itu jelas banget dibilangnya apa? Kayak slave. Ya, kayak pembantu. Nih, terima kasih. Sudah di-share ya. Aku melayani Bapak, belum pernah aku melayani Bapak. Ini versi terjemahan baru ya. Cuma dibilang aku melayani Bapak. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi di Alkitab mudah dibaca itu dibilangnya bahwa aku bekerja seperti pembantu. Jadi dia ini anak Koci, dia berhak atas warisan yang dua kali lipat itu. Dia punya semuanya ya. Tapi dia bekerja kayak budak. Ya. Identitasnya salah. Ya, identitasnya salah. Dia anak tapi mentalnya mental budak. Mental budak. Ya. Mentalnya mental pembantu. Harusnya dia punya semua tapi dia kerja kayak dia tuh pembantu, bukan kayak yang punya. Ya kan? Tapi ini jarang banget juga ya. Kadang-kadang anak-anak itu kalau sama orang tua, wah lebih santai ya, Koci ya. Betul. Ya kan? Berarti ini ada yang salah sama identitasnya dia, ya. Kayak saya nih, saya ini kalau pulang sama mami, paling enak tuh memang rumah bapak. Makanya kadang-kadang saya suka bingung ya, saya ini anak bungsu gitu ya, saya memang kenapa harus keluar dari rumah bapak ya, rumah bapak tuh enak sekali gitu. Ya kadang-kadang kan kita kalau tahu identitasnya di rumah bapak itu bisa malas-malas, rumah mami itu bisa
keras, tidur bangun siang, ya kan? Karena mami nggak mungkin protes gitu. Kalau tinggal di rumah orang kan kita nggak enak ya, oh bangun siang, oh ini anak bangun siang gitu kan. Tapi kalau rumah mami harusnya kita happy-happy aja, senang-senang aja. Tapi lihat anak sulung ini gitu, harusnya dia bisa, tanda kutip ya, dia bisa enak dia. Ya, tapi dia mentalnya mental budak. Nah, apa yang bikin mentalnya mental budak nih? Maksudnya ketika dia mental budak berdampak apa? Ya, berdampak kepada tujuannya dia. Ya, next slide. Ya, identitas itu berbicara tentang siapa sih sebenarnya dirinya, dan destiny itu bicara tujuan, ya kan? Dia saking dia ini budak, dia merasa bahwa dia pembantu, dia merasa bahwa dia budak, ya akhirnya dia bekerja dengan tujuan yang salah. Ya, apa? Dia maunya reward. Dia bekerja dengan, oke, saya pengen dapat reward. Ya, makanya ketika ada anak bungsu itu kembali, dia marah. Saya kerja, saya nggak dapat anak domba. Saya kerja, saya nggak dapat pesta. Kenapa itu anak yang pergi meninggalkan rumah, dia kembali, dia dapat semuanya. Dia nggak kerja loh. Dia hambur-hamburkan, ya kan? Di dalam Lukas 15 ayat 29 ini, yang versi Amplified Bible itu dia bilang kan, many years I serve you. Ya kan, ini dibilang di bawah dia nggak pernah disobey, ya. Tapi kamu nggak pernah kasih saya yang good, ya, nggak pernah kasih saya kesempatan buat pesta sama saudara-saudara saya. Ya, ketiadaan identitas itu mengakibatkan tidak ada tujuan. Akhirnya kita bekerja dengan fokus yang salah. Mentalnya mental pengen di reward, pengen dapat reward. Rewardnya, aduh, ece-ece banget, hanya anak domba. Padahal dia bisa punya dan bisa minta apapun. Ya, dia cuma mau reward dia kerja kayak pembantu itu cuma si young goat ini. Gitu kan, berapa banyak dari kita ketika kita sibuk yang kita harapkan tuh reward. Saya pengen dipuji sama Ko Oci, makanya saya mau sibuk. Ya kan? Reward kita tuh mulai yang saya pengen diberkati. Ya, kita mulai punya satu mental takut dihukum. Berdoa karena saya takut nanti kalau saya tidak berdoa bisa terjadi sesuatu. Ya, kalau mau memulai sesuatu, oh, saya harus berdoa nih, kalau enggak gagal. Nah, akhirnya kalau kita punya mental reward seperti itu, kita akan kecewa, sama seperti anak sulung ini. Akhirnya dia kecewa, ya, akhirnya dia bekerja, oh, kok saya enggak dapat sih apa yang saya mau, selama ini saya kerja kok saya enggak dapat sih. Ya kan, akhirnya kita mulai kecewa. Saya mau keluar aja, saya nggak di reward. Saya mau berhenti pelayanan karena pelayanan saya tidak dihargai. Ya, mencarinya penghargaan. Saya mau berhenti melayani jiwa-jiwa. Pak, nggak ada gunanya. Ternyata saya nggak dapat apa-apa. Ya kan, Koji selalu mengingatkan ketika kita ada di dalam komunitas harusnya bukan mental dapat sesuatu, tapi memberi sesuatu. Ya, apa yang kita punya kita bisa beri di situ. Gereja mula-mula juga bukan menerima, kan? Seimbang. Memberi waktu, ya. Waktu mereka datang, waktu loh itu ngedengerin rasul-rasul berbicara, berdoa, itu waktu, ya. Kemudian memberi apalagi uang. Jadi di Kisah Para Rasul itu tidak ada yang kekurangan, adanya kaya dan setara, ya, maksudnya di middle. Ya, karena mereka yang punya itu menopang yang lemah. Ya, akhirnya yang lemah enggak lemah-lemah banget, ya. Kuat. Ya, apa yang mereka berkorban semuanya, ya. Di dalam komunitas itu harusnya terjadi, ya. Kita jangan bekerja dengan tujuan yang salah, ya. Kita akan kecewa. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang mau mengambil sesuatu dari kita. Kalau kita enggak pegang hal esensi, kalau kita tidak bekerja dengan tujuan yang benar, kita akan sangat kecewa. Next, di dalam cerita ini dibuka dengan ayat 1, ya. Itu sebenarnya ngegabung, kalau kita baca nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah, itu menggabung sebenarnya. Jadi waktu dia cerita tentang waktu Tuhan Yesus mengeluarkan perumpamaan ini, asal muasalnya tuh kenapa, ya, di ayat 1 dan yang ayat kedua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ya, jadi ada siapa di situ? Pemungut cukai dan the sinner. Ya, orang berdosa ini kalau Alkitab bilang berdosa berarti udah pasti dia berdosa banget. Ya.
Kemudian ada siapa lagi yang mendengarkan ya? Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi di situ ada dua kind of people ya. Yang pertama itu orang berdosa. Yep. Yang kedua itu ahli Taurat. Ahli Taurat. Dan orang Farisi. Ya kan? Nah, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nih orang-orang Farisi mulai judging ya. Kenapa sih Yesus duduk makan sama orang berdosa? Ini tuh relate banget sama perumpamaan anak yang hilang. Ya. Kalau yang pertama itu cuma bicara tentang bagaimana sukacita loh. Ada yang hilang kembali. Ya. Lebih berbicara kepada satu person. Ya. Tapi kalau di ayat ini tuh Yesus lagi menggambarkan ini dua, ada dua. Ya. Sama seperti keadaan saat itu ada dua kind of people. Ada dua tipe orang. Ya. Dan Yesus bilang begini, ada seorang punya dua anak laki-laki. Ya, berarti Tuhan Yesus lagi bilang ahli Farisi, ahli Taurat, kamu tuh anak juga loh. Kamu tuh bukan bukan orang lain. Kamu tuh anak. Ya, di dalam perumpamaan ini Yesus tuh enggak bilang saya ada seorang punya dua pegawai. Enggak, ya. Dua ini anak. Keren banget, dua anak, ya. Ini hati Bapa. Ya, ternyata dia bukan cuman mau menyelamatkan yang berdosa. Dia mau menyelamatkan yang mungkin orang-orang yang udah tahu firman, orang religius pada masanya. Tapi dia mau bilang bahwa dia mengasihi. Wow. Ya. Wow. Next slide. Oke, okay. Siapa sih anak yang paling anak yang sulung ini, maaf. Ya, the first Christian. Ya. Wah, Kristen-Kristen mula-mula. Ya mungkin gereja belum berdiri dia udah ada gitu kan. Mungkin dia membangun bersama-sama. Wah, the first Christian. Senior mungkin. Ya, senior mungkin. Kemudian the one who works so hard. Jadi orang yang bekerja sangat keras. Wah, sibuk gitu. Wah, kalau kita lihat dengan wah ini orang nih kalau enggak ada lu enggak bisalah berdiri ini semua, ya kan? Apalagi religious. Wah, firman dari Kejadian sampai Wahyu hafal semuanya, ya. Ya, bahkan dibuka semua terjemahan-terjemahan versi ini ya. Semua dia tahu religious. Worship faithfully. Wah, ini mah kesayangan banget kayaknya Goji ya. Kayaknya masuk surga. Ya. Kayaknya masuk surga. Ya, terus apa? Pray constantly. Wah. Sebentar kok, Ci, jangan dulu telepon saya. Saya ada jam doa. Aduh, keren banget ya bahasanya. Ya. Sebentar saya mau konselingin orang dulu. Jangan dulu telepon saya gitu ya. Mau makan mie karet enggak bisa. Mau berdoa dulu gitu. Diajak keluar sama Koci enggak bisa karena harus pergi dulu. Harus berdoa dulu ya, saking rohani banget ya. Jangan sampai kita jadi orang yang sudah seperti ini keren banget sih. Enggak ada yang salah. Enggak ya, ada yang salah. Betul. Ya, kayak kita berdoa constantly itu harus. Ya, kita kalau kata Ko Jeff tuh kalau kita enggak berdoa, kita enggak merasa bahwa doa itu penting. Itu penting banget. Ya, makanya kita harus berdoa. Penyembahan, menyembah Tuhan, ya. Faithfully. Itu penting apa yang kita lakukan. Saya bahkan buat saya walaupun kita ibadahnya online gini ya, buat saya itu kesempatan banget kita untuk worship. Ya, worship together itu menguatkan sekali. Kadang-kadang lagu-lagunya yang kita setiap Sunday service ini lagu-lagunya tuh menguatkan gitu. Dan itu kan dinyanyiin as a team ya, maksudnya bareng-bareng kita sama-sama. Jadi aku yang lemah, aku merasa aku dikuatin sama orang yang bernyanyi dengan sungguh-sungguh di samping aku, ya kan? Mungkin di layar-layar yang kita lihat yang agak gelap-gelap semua ini mungkin juga merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi digelapin biar gak kelihatan kalau lagi nangis ya kan waktu penyembahan. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kita gak tahu hati Bapa, kalau kita gak mengasihi saudara kita, kalau kita gak tahu identitas dan tujuan kita, semua ini sia-sia. Yeah. Semua ini gak lengkap ya. Kalau bahasanya 4 sehat 5 sempurna, gak ada kesempurnaannya gitu. Ya, kita hanya sehat aja. Ya, sama seperti tadi Ciyun bilang gitu ya, bahwa ketika kita membaca sesuatu itu merubah pola pikir kita, tapi ketika kita melakukan itu mengubah hidup kita. That's right. Ya, dan saya That's bersyukur cool. banget itu penguatan banget kata-katanya ya. Next. Saya selesai. Di cerita ini, di cerita yang anak sulung ini singkat banget ya. Tapi di cerita ini enggak diberesin. Ya, kalau tadi kita bandingkan kalau anak bungsu itu diberesin, wah sampai rekonsiliasi, sampai dipestain gitu, selesai. Kalau drama itu happy ending. Ya, tapi kalau yang cerita anak sulung ini berhenti.
berhenti. Jadi ketika dia marah, bapaknya keluar, bapaknya nasihatin dia, berhenti di situ. Gak diceritakan apakah dia kembali, apakah dia masuk ke dalam pesta, gak diceritain. Ya. Tapi sebenarnya statement akhir dari perikop ini itu keren banget. Ya, saya tutup dengan statement ini. Kita baca ya sama-sama. Kata ayahnya kepadanya, ini waktu dia udah marah, ya. Anakku, ya, dia mulai dengan statement gini, saya kembalikan identitas. Kamu anak. Anak, yes. Kamu itu bukan pegawai. Kamu tuh bukan budak. Tapi saya kembalikan statement. Bapaknya kembalikan anakku. Ya, itu statement buat saya yang baca ya. Drop banget. Kenapa saya ini walaupun saya hilang di dalam rumah bapak, saya ini anak ternyata. Ya, itu penerimaan. Bapak sedang kembalikan identitasnya. Yes. Apalagi engkau selalu bersama-sama dengan aku. Wow. Ya. Anak yang bersama-sama. Ya, bapaknya lagi bilang gini, "Masa sih kamu enggak tahu hati saya? Kamu selalu sama-sama. You pray constantly loh. You worship faithfully. Ya. Kamu selalu bersama-sama dengan aku. Dan kerennya gini. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow, dikembalikan. Bapaknya tuh lagi bilang, kamu mau apa sih? Reward apa? Kamu cari reward apa? Bapaknya punya apa yang saya punya, kamu punya akses untuk terima itu. Yes, that's right. Ya, dan ini keren juga. Koci boleh tolong? Kita patut bersuka cita dan kita patut bergembira karena adikmu telah mati. Dan menjadi hidup kembali. Dan ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, dia mulai dengan statement brotherhood. Ya. Adikmu. Ya, tadi anakku, engkau selalu bersama-sama. Dan adikmu. Dia lagi bilang gini. Nih, your brother has come. Ini tuh bukan cuma anak saya. Tapi ini adik. Ya, itu brother kita. Itu sister kita. Kita harus terima dia ketika dia hilang dan dia kembali. Ini statement yang menutup semua rangkaian cerita ya. Seandainya saya waktu itu jadi orang Farisi, itu zep ya. Ini lagi ngomongin gua ya kan? Ini kayaknya lagi ngomongin saya. Tapi tidak ditutup dengan cerita happy ending. Artinya Tuhan lagi kasih pilihan sama kita. Wow, bahwa kamu mau jadi brother seperti apa? Kamu mau jadi anak seperti apa? Kamu mau gak tahu isi hatiku? Ya. Pilihan di tangan. Kamu mau terima gak saudaramu yang berdosa? Kamu mau terima gak satu orang ini yang mungkin kurang, mungkin gak baik, mungkin bukan siapa-siapa. Kamu mau terima gak? Ya. Bukan, kalau kita mau nerima, bukan gini ya, maksudnya kalau kita terima orang, tapi orang itu nggak mau terima kita ya udah, ya kan? Tapi kalau dia punya kerinduan, tapi kita nggak mau terima dia, wow, ya. Padahal kita harus tahu hati Tuhan itu jiwa-jiwa, hati Tuhan itu pertobatan, satu orang itu berharga. Ya, terima kasih buat kesempatan. Saya berhenti sampai di sini. Saya berharap sharing yang saya bagikan, kita bisa koreksi hidup kita masing-masing. Kita mulai cek, kita mulai self-check. Apakah kita one of the kind of son? What kind of son is us? Ya. Anak seperti apa kita? Ya. Saya nggak bilang bahwa anak bungsu lebih baik dari anak sulung. Enggak. Dua-duanya hilang. Ya. Jadi kita harus memilih. Kita mau jadi anak seperti apa. Itu aja Coach. Wow, a new perspective about this story. Ya, yeah. Karena kita selalu berpikir bahwa yang hilang itu selalu anak bungsu. Tapi coba Nile, kita ulang lagi Nile. Ada 3 poin hari ini ya. Kehilangan ya yang dirasakan oleh bapaknya terhadap si anak yang sulung ya. Jadi poin yang pertama yaitu kehilangan hati bapaknya. Mari kita self check. Jangan-jangan kita nih sudah jadi Kristen lama, become a religious man, worship faithfully, pray constantly. Kita jadi orang yang luar biasa, udah senior ikut Tuhan. Tapi pertanyaan, the big question is, when you serve the Father, when you serve God,
when you serve Jesus, the big question is, apakah mungkin kalau Yesus berkata gini, are you with me? Are you with me? Itu gak bicara tentang physically, bahwa gue bareng sama Tuhan. Enggak. Tapi pertanyaannya, do you have a same heart? Punya hati yang sama gak sih? Benar gak? Karena anak yang sulung ini gak bisa merasakan apa yang dirasakan bapaknya. Wow, padahal bersama-sama. Berapa banyak di antara kita jadi seorang yang sudah lama ikut Tuhan, jadi orang Kristen. Hari ini kita melayani Tuhan, hari ini kita sibuk melakukan segala sesuatu. But the question is, do you have a same heart with the Father? Apakah kita punya hati yang sama seperti Bapak? Jangan-jangan kita gak punya hati yang sama. Ketika Bapak merasakan apa, kita gak rasa itu. Itu sebabnya jangan cuma menjadi orang yang hanya merasa bisa. Tapi kita perlu upgrade diri kita untuk kita bisa merasa. Bisa merasa apa yang dirasakan oleh Bapaknya. So this is the question for us as a Christian. Jangan-jangan sebenarnya kita the lost Christian. Why? Karena hari ini kita bersama-sama dengan Bapak, tapi kita kehilangan apa yang dirasakan oleh Bapaknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, poin yang kedua. Brotherhood, love. Apakah ketika ada orang-orang yang kemudian, contoh, ini yang lagi kita bangun Ika. Ketika Ika diberi sebuah kesempatan untuk bisa sharing, ada beberapa mungkin yang belum mendapat sebuah kesempatan untuk yang sama seperti Ika. Apa yang dirasakan mereka? Apakah mereka iri? Apakah mereka kok cipilikasi? Apakah mereka melihat bahwa ada sebuah ketidakadilan atau apa? Brotherhood love harusnya begini. Menangislah bersama dengan orang yang menangis dan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Kalau hari ini kita enggak. Zaman hari ini tuh enggak. Kita senang lihat orang susah dan kita susah lihat orang senang. Harusnya kita berubah. Brotherhood love artinya begini. Ketika ada seseorang yang diberi sebuah kesempatan 7 menit, we support them. Kita support. Come on, you can do it more than this. Kau bisa lakukan sesuatu yang lebih dan kita ikut bersama-sama happy. Siapapun di antara kita. Come on, pastikan brotherhood love itu harus ada. Jangan sampai seperti the eldest son yang merasa bahwa ketika brothernya, ketika the youngest brother kembali, tapi dia malah membenci, malah dia gak suka. Jangan-jangan selama ini, mungkin kita ada di klub, mungkin kita ada di at the church, mungkin kita ada as a Christian with other people, ada bersama dengan orang-orang Kristen yang lainnya, tapi seringkali apa yang menjadi anugerah yang Tuhan berikan kepada si teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, kita malah gak suka. Harusnya kita mensupport. Right? Brotherhood's love, kita harus welcome siapapun sebagai anggota keluarga. Dan kita enggak membuat sebuah jarak. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk mempersempit jarak. Untuk memperpendek jarak. Tapi seringkali kita as a Christian, kita seringkali memperjauh jarak dengan orang lain. So ini question yang sangat penting dalam hidup kita. Jangan-jangan kita jadi become religious. Kita jadi Christian yang udah senior. Tapi sebenarnya hati kita enggak sesenior seperti usia kita dalam mengikut Tuhan. So pastikan yang pertama, jangan kita lose the Father's heart. Yang kedua, lose the brotherhood's love. Dan yang ketiga, apa? Kita hilang yang namanya identitas dan destiny. Right? Betul? Di poin yang ketiga, identitas dan destiny. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita terhadap identitas kita. Kesalahan dari the eldest son, itu adalah dia menempatkan diri bukan sebagai anak. Tapi mentalitinya dia tempatkan diri sebagai apa? Sebagai seorang budak, sebagai seorang pegawai. Berapa banyak di antara kita sebagai orang Kristen, kita tuh seringkali begitu, udah ikut Tuhan, kita udah kenal Tuhan, kita udah pelayanan, tapi yang dikejar sebenarnya bukan hati papanya, tapi yang dikejar adalah gue dapat apa? Reward. Itu sebabnya gue nggak mau lagi pelayanan di tempat ini. Kenapa? Tidak ada reward. Yang dikejar selalu reward, reward, dan reward. Tapi seorang anak berbeda. Dia punya closely. Punya hubungan, relationship yang close dengan bapaknya. Dan sebenarnya gak perlu dikejar, reward itu gak perlu dikejar. Kenapa? Karena itu automatically Tuhan akan kasih kepada kita. Tapi seorang karyawan, seorang pegawai, pasti mentalitasnya adalah reward. Percayalah, kamu kerja di sebuah bank, dan ketika kamu selesai bekerja dalam satu bulan, kalau kamu gak dikasih reward, tidak ada salary, kira-kira masih mau kerja gak? Gak mau. Udah jelas, ya. Berarti mentalitasnya pegawai. Ya, yeah, it's okay. Karena memang gue kerja sama other institution. And then you must pay me. Betul. Tapi in this story about the relationship between the father and the son,
kita enggak sedang mengejar reward. Kita serve, kita give our heart, kita kasih hati kita kepada Bapa di sorga. Kembali punya hubungan dan tahu siapa. Kita bukan pegawai, kita bukan karyawan, tapi kita adalah anak. Pastikan Bapak Ibu Saudara, tiga hal ini boleh kita bawa pulang, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang kehilangan tiga hal ini. Sekalipun Anda sudah mengikuti Yesus, sekalipun Anda sudah menjadi orang Kristen yang sudah sejak lama Anda ikut Tuhan, pastikan bahwa tiga hal ini itu menjadi penajaman buat kita. Jangan-jangan kita ini bukan anak yang hilang secara fisik pergi meninggalkan bapaknya, tapi kita ada bersama-sama dengan bapak, tapi kita mengalami keterhilangan. Why? Karena kita gak bisa merasakan apa yang dirasakan bapak, dan kita gak bisa menyambut saudara-saudara kita yang mau kembali kepada kita as a brother, dan kita kehilangan identitas kita bahwa kita adalah anak, bukan pegawai. Ini penting buat kita. Wow, Ika, thank you banget. Karena itu memberikan sebuah new perspective. Selama ini saya kalau bicara, kalau khotbah pun juga bicara tentang the lost son. Artinya prodigal son. Artinya si anak yang bungsu yang selalu dibahas. Tapi hari ini kita dapatkan sesuatu yang tajam. Yaitu jangan-jangan kita selama ini jadi anak yang sulung. Tapi juga kita mengalami keterhilangan. Keterhilangan bukanlah ketika kita pergi meninggalkan bapa, tapi seringkali kita bersama-sama dengan bapa, tapi kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan bapa. Itulah keterhilangan. Wow, luar biasa sekali. Kita akan berdoa bersama-sama. Renungkan firman Tuhan ini. Mari kita terus sejenak di hadapan Tuhan. Saya jadi ingat sebuah lagu yang berbicara tentang self-check. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Jangan-jangan selama ini kita bersama dengan bapa, tapi kita kehilangan kasih Bapa. Kita gak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya ingat lagu itu bicara tentang selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai dapati aku tetap setia.